Halo semuanya, kembali lagi sama kita di channel Ilmu Pengetahuan Umum. Teman-teman mungkin udah sering lihat tanaman ini di pekarangan rumah. Tanaman Sri Rezeki ini cukup populer di kalangan pecinta tanaman hias. Tanaman Sri Rezeki atau Aglaonema sudah lama dikenal sebagai tanaman hias yang tidak hanya indah, tetapi juga membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Nama Sri Rezeki sendiri secara harfiah berarti keberuntungan atau berkah yang berlimpah, sehingga tanaman ini sering dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan, terutama dalam budaya Asia. Keunikan utama Sri Rezeki terletak pada keindahan daunnya. Tanaman ini memiliki daun yang lebar dengan warna yang bervariasi, mulai dari hijau tua, hijau terang, merah, hingga perak, dengan corak yang menarik di setiap helai daunnya. Kombinasi warna ini membuat Sri Rezeki menjadi pilihan favorit untuk menghiasi sudut ruangan, baik di rumah maupun di kantor. Selain sebagai hiasan, Sri Rezeki juga dikenal memiliki kemampuan untuk memurnikan udara. Tanaman ini mampu menyerap racun dan polutan dari udara, menjadikannya lebih segar dan bersih. Hal ini membuat Sri Rezeki tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi penghuni rumah. Perawatan tanaman ini pun relatif mudah. Cukup jaga agar tanahnya tetap lembab tanpa terlalu basah dan hindari sinar matahari langsung. Dengan perawatan yang tepat, daun-daun Sri Rezeki akan tetap sehat, cerah, dan memberikan nuansa sejuk serta positif di rumah kalian. Oke, kalau gitu sampai situ dulu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.